Ajora li subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para mahasantri, makin pula 18, 19, 20, dan 17 yang kami hormati, yang kami sayangi. Marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadul Fiqhiyah tentang tayamum. Sekarang kita menginjak tentang nawaqidh tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah fatihah dulu. Pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ansari wa libiti kal malifil kutub al ta'alamna wa alamna ma syaikhina ustadina wa man intasabu ilaina ghafarallahu lahum al fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidh tayamumi. Nawaqidh tayamumi utawi iki iku mertelake pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqidh tayamumi utawi iki iku mertelake pira-pira kang rusak tayamum, atau lebih dikenalnya dengan sebutan perkara yang membatalkan tayamum. Nawaqidhuhu utawi pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqidhuhu utawi pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqidhuhu utawi pira-pira kang rusak tayamum iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Di perkara yang membatalkan tayamum itu ada tiga. Al-awwalu utawi kang pertama atau kang awal. Al-awwalu utawi kang awal iku kulluma saben-saben perkara. Iku kulluma saben-saben perkara. Yang kudu kang rusak apa mah? Yang kudu kang rusak apa mah? Yang kudu kang rusak apa mah? Al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Perkara yang membatalkan tayamum yang pertama adalah terjadinya hal-hal yang dapat membatalkan pada wudhu. Jadi sama saja perkara yang membatalkan wudhu apa saja, itu juga termasuk perkara yang membatalkan tayamum. Misalkan ngentot, tidur, dan sebagainya, itu juga perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Asane utawi ngaping pintu. Asane utawi ngaping pintu iku ru'yatul ma'i. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu qoblat dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Qoblat dukhuli ing dalam sadurunge manjing. Qoblat dukhuli ing dalam sakdure manjing fis sholati ing dalam sholat. Fis sholati ing dalam sholat. Fis sholati ing dalam sholat. Asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku ar-riddatu murtad. Iku ar-riddat. Saya ulangi. Asalisu utai kang kaping telu iku ar-riddatu murtad atau metu saking Islam. Itu aridatu murtad, metu saking Islam. Perkara yang membatalkan wudu adalah yang kedua, melihat air sebelum masuk sholat. Sebelum mulai sholat, meyakini atau menduga atau mengira adanya air. Kecuali bila bertayamum karena sakit, itu lain lagi. Maka ya tidak mengulang lagi kalau
tayamum karena sakit melihat air. Tapi kalau melihat air itu al tayamum itu karena tidak ada air, maka ya ketika mau sholat kok melihat air maka batal tayamumnya. Tapi kalau sudah kita sholat misalkan Allahu Akbar, terus kemudian kita ada hujan kerungu, ya kita teruskan sholatnya, tidak perlu mengulang lagi. Yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Makin ketika ada seorang tidak bertayamum mau sholat, atau sudah sholat atau masih tayamum, maka secara langsung tayamum, maka langsung batal tayamum. At-tayamumu tawi ikiku tayamum. At-tayamumu tawi tayamum likulli fardin kedua saben-saben fardu. Likulli fardin kedua saben-saben fardu. Yajibu wajib. Yajibu wajib apa at-tayamumu tayamum. Likulli fardin kedua saben-saben fardu. Likuli fardun kedua saben-saben fardu. Wa yusalli lan sholata sopaman. Wa yusalli lan sholata sopaman. Bittayamumi kelawan tayamum. Bittayamumi kelawan tayamum. Al-wahidi kang siji. Al-wahidi kang siji. Ma'ing sholat. Ma'ing sholat. Ma'ing ma ing sholat atau perkara sya'a kang karep sapa man ing ma. Sya'a kang karep sapa man ing ma. Sya'a kang karep sapa man ing ma minas sunani saking pira-pira sunnah. Minas sunani saking pira-pira sunnah. Wan nawafili tegese pira-pira perkara sunnah. Wan nawafili wanawafili lan tegese bila-bila perkara sunnah untuk melakukan sholat fardu satu maka tayamumnya satu. Jadi setiap kita tayamum satu itu untuk sholat fardu satu. Jadi ketika mau sholat zuhur tayamum, nanti ketika mau sholat asar lagi tayamum lagi. Itu kalau untuk fardu, maka tayamumnya harus satu-satu. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu boleh dilakukan untuk berulang sholat sunnahnya dengan satu tayamum. Dan sholat terawih itu kan sholatnya sampai 8, 9, sampai 20 dan sebagainya, maka boleh apa itu tayamumnya cuma satu. Misalkan kalau sholatnya di jamak, misalkan bepergian tayamum di jamak, menjamak sholat antaranya zuhur dan asar, maka ya harus ketika jamak apa melakukan sholat zuhur tayamum, kemudian mau melakukan sholat asar juga tayamum lagi. Maka ketika orang itu mau melakukan sholat fardu maka ya tayamumnya cukup satu, hanya satu kali untuk sholat fardu. Wudhu'ul jarihi ay hadza utawi iku nerangake wudune wong kang duweni cato. Wudhu'ul jarihi utawi iku nerangake wudune wong kang anduweni cato. Terusnya kita lanjutkan tentang wudunya orang yang mempunyai luka. Wudhu'ul jarihi ay hadza nerangake utawi iku nerangake wudune wong kang duweni cato. Al awalu tegang awal ikuman utawi sapane wong iku kana ono iku fi badanihi ing dalam badane man. Fi badani ing dalam badani man apa jarhun catu atau luka. Apa jarhun catu ya durru kang bahayani ing jarhun
yadurruhu kang bahayani ing jarhun apa al-ma'u banyu. Apa al-ma'u banyu. Apa al-ma'u banyu. Yajibu mongko wajib. Yajibu mongko wajib. Yajibu mongko wajib. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man apa ghusl a'dha'i. Basuh pira-pira anggota. Apa ghusl a'dha'i basuh pira-pira anggota. As-sahi hati kang waras. As-sahi hati kang waras. As-sahi hati kang waras. Wat tayamum lan tayamum batala ghusl adwi hale dadi gantine basuh anggota batala ghusl adwi hale dadi gantine ini basuh anggota al-jarihi yang jatuh. Wudunya bagi orang yang mempunyai luka. Barang siapa di badannya itu ada luka yang mana kalau terkena air maka akan membuat bahaya, akan tidak sembuh, tak sembuh, maka boleh orang tersebut untuk melakukan wudhu pada bagian yang sehat, kemudian bertayamum sebagai ganti dari luka atau tempatnya luka yang tidak dibasuh dengan air. Tayamum tersebut sebagai ganti dari anggota yang luka yang tidak terkena air. Asani utai kaping pindu iku idha kana ing dalam nalikani ono. Iku idha kana ing dalam nalikani ono opal jarhu catu iku fi adwin ing dalam anggota min a'udha'i tayamumi kang saking pira-pira anggota tayamum min a'udha'i tayamumi saking pira-pira anggota tayamum min a'udha'i tayamumi saking pira-pira anggota tayamum maka ketika ada luka pada anggota tayamum itu apa anggota tayamum yaitu wajah sama tangan. Ada luka kok di wajah kemudian di tangan. Yajibu mongko wajib apa tak mimuhu meratani adwin merata bituro bi kelawan lebu. Maka ketika ada luka di apa itu di anggota tayam maka boleh di apa itu di tidak terkena air kemudian tayamum dan luka itu juga harus terkena debu ketika tayamum. Jadi misalkan lukanya itu di apa itu di tangan maka kita wudu biasa membasuh wajah kemudian membasuh tangan anggota tangan dan kemudian sebelum kita melanjutkan ke fardu berikutnya maka kita tayamum. Sebelum kita membasuh kepala kita tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak terkena air. Kalau apa itu
kok tidak bahaya terkena debu, maka ya harus diusap lukanya itu, harus diusap dengan wa idza kana lan dalam nalikane ana wa idza kana lan dalam nalikane ana wa idza kana lan dalam nalikane ana apa turabu lebu apa turabu lebu itu ya durruhu bayani apa turab ya durruhu bayani wa turab ya ketasiru mongkong ringkes sopeman ya ketasiru mongkong ringkes sopeman ala wasli salimi ngatasin baso anggota kang waras ala wasli salimi ngatasin baso anggota kang waras ala wasli salimi ngatasin baso anggota kang waras wajib dan wajib wa yajib lan wajib apa i'adat tayamumi apa i'adat tayamumi apa i'adat sholati wa yajib lan wajib apa i'adat sholati berani sholat apa i'adat sholati berani sholat ba'dal burri ing dalam sewa ba'dal burri I ing dalam sause waras. Maka ketika debu itu kok membuat bahaya ketika terkena luka, jika kita tayamum sebagai ganti dari luka yang tidak terkena air, kita tayamum. Maka kalau luka itu terkena debu kok bahaya membuat infeksi, membuat tambah parah, maka yang tidak usah terkena debu. Ya, bagian-bagian yang sehat yang dikenakan debu. Kemudian nanti setelah sembuh, maka sholatnya harus diulang lagi. Maka sholatnya harus diulang lagi. Al jabiratu ayhadi jabirah. Al jabiratu utawi iki ku nerangake blebet. Al jabiratu ta iku nerangake blebet atau perban. Al jabiratu ta iku nerangake blebet atau perban. Yajibu wajib apa al masfu musab. Apa al masfu musab al jabirati ing atase blebet atau perban. Bilma'i kelawan banyu. Bilma iklawan banyu idha kana yang dalam nalikane ono idha kana yang dalam nalikane ono apa ghuslul udwi baso anggota apa ghuslul udwi baso anggota ikudoron kang bayani bi kelawan udwin Wajib lan wajib. Apa atayamum mutayamum. Apa atayamum mutayamum. Badala ghusl udwi. Hale dadi gantine basuh anggota. Almaridi kang loro. Terus kemudian permasalahan perban atau apa itu perban untuk menutup luka, maka wajib untuk mengusap pada perban dengan air. Ketika wudu diusap dengan air perbannya di atas perban. Apabila kok membasuh apa itu pada perban atau membasuh anggota yang kok membuat bahaya, membasuh kok bahaya, maka ya wajib untuk tayamum sebagai ganti dari anggota yang sakit. Terkait
tentang pengaruh perban bagi orang yang wudu, termasuk apa itu terletak perbannya itu mempengaruhi cara berwudu dan lain-lain. Kalau perbannya itu di selain anggota wudu, misalkan ya di perut, di paha, di apa itu di pundak, maka ya tidak berpengaruh apa-apa. Maksudnya ya wudu seperti biasa dan harus disempurnakan dengan tayamum. Tapi kalau perbannya itu hanya satu, misalkan hanya satu di anggota wudu, maka harus disempurnakan dengan tayamum. Tayamum dilakukan pada saat giliran anggota yang diperban. Misalkan begini, jika ada perban pada tangan, misalkan ada luka kemudian ada perban, maka tayamum dilakukan setelah membasuh wajah. Maka kita membasuh wajah terus kemudian kita tayamum. Tayamum sebelum basuh tangan, jadi tayamum sebelum basuh tangan. Namun yang lebih utama mendahulukan tayamum sebelum membasuh tangan. Ini lebih utama. Jadi membasuh wajah, kemudian tayamum, kemudian membasuh apa itu membasuh tangan. Kemudian jika perbannya itu kok lebih dari satu, misalkan di tangan dua, terus kemudian di wajah juga dua, maka ya tayamum itu sesuai dengan jumlah perbannya, jumlah perban tayamum. Karena tayamum itu sebagai dari anggota yang tidak terkena basuhan pada saat wudhu. Maka ya misalkan kalau lukanya itu ada lima, ya tayamum juga lima. Terkait dengan jabirah terus kemudian perban, maksudnya perban tayamum, terus kemudian tentang sholatnya bagaimana. Kalau jabirah lukanya itu kok pada anggota tayamum, misalkan luka kok di tangan dan di wajah walaupun sudah diganti dengan tayamum lukanya, maka ketika nanti sudah sholat, maka sholatnya harus diulangi ketika sembuh. Sholatnya harus diulang, dikodok lagi. Kemudian perban bukan pada anggota tayamum. Misalkan di mana? Di kaki, di kepala. Kalau perbannya itu sewajarnya, misalkan di kaki ada luka, atau kemudian perbannya itu sewajarnya maksudnya tidak banyaklah perban, cuman sebagian pada yang luka, maka ketika dibalut itu ketika punya wudu, jadi misalkan sudah punya wudu, lukanya itu dibalut dengan perban dalam keadaan suci pada masa peletakan perban itu, maka sholatnya tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau peletakan perban pada luka pada anggota yang bukan tayamum, maksudnya di kaki, di kepala, kok punya hadas pada waktu peletakannya, maka ya sholatnya wajib diulang, wajib mu'adah atau diulang. Terus kemudian jabirah atau perban yang tidak menutupi bagian yang sehat, jabi atau perban yang tidak menutupi bagian yang sehat, maka ya tidak wajib mu'adah. Jadi wudunya orang yang mempunyai perban jabirah yaitu tadi, dan apa itu wudu kemudian tayamum itu sebagai ganti dari luka yang diperban. Maka ya hati-hati bagi kita teman-teman kalau mempunyai luka itu kemudian di hansaplas, di hindiplas dan sebagainya, maka ya hati-hatilah karena mempengaruhi sholat kita. Maka ketika nanti peletakannya misalkan
terkena iris, terkena apa ya, terkena pisau misalkan, terkena pisau, kemudian kita pakai apa itu hensaplas, ketika pemakaian di dalam dalam tidak suci, makanya kita punya hadas, maka ya nanti ketika wudu juga harus tayamum. Tayamum itu sebagai ganti dari anggota yang di hensaplas tadi atau yang di luka yang terkena tadi, kemudian di hensaplas, dan nanti sholatnya harus diingat ya, harus diulangi lagi. Mendingan kalau cuman lukanya luka terkena silet dan sebagainya, mendingan ya tidak usah pakai perban saja, karena juga mempengaruhi sholat kita. Tapi kalau pemakaian hensaplas itu dalam keadaan suci, maka ya soalnya tidak perlu diingat. Tetapi nanti ketika wudhu harus tayamum, karena tayamum itu sebagai ganti dari apa itu bagian anggota yang tidak terkena air. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.